Halo guys, di video kali ini kita mau review Innova Ribbon pemasangan DRL. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya guys, di mana pemasangan mika di tempat kami nggak pernah pakai sealant ataupun disealant dari luar. Karena kami punya lem asli ori bawaan headlamp. Karena dengan lem dodol ini dipanasin dia bakalan lumer lagi. Jadi antara mika dengan batok bisa rapet lebih maksimal. Makanya resiko ngembun itu jauh banget. Kami berani jamin dan lebih rapi, nggak belepotan. Innova Ribbon on progress DRL. Pemasangan kita nggak ada pakai silen-silen, tapi semua nggak ada pakai silen. Kita pakai lem ori ya. Kita ada lem ori sih. Lain. Napa ribbon? Ulangin. Nyalain. Sen. Asat. DRL-nya nyalain. Lampu jauh. Fog lamp-nya nyalain. Matiin, nyalain lagi.